Ujung itu ya nih, kalau ini tuh hal nih, ya nih ya Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Alhamdulillah, alhamdulillah lewat sikit tuan, baru habis baru habis rawatan di luar sana. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah saya dengan SRB kita akan buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan buat bantuan esok insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ingin bersama-sama dengan kita untuk ada sihat, alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam kepada semua. Azroyikan Zaki, oh nama Noshita Citra Citta Azlan Masir Jerung Hitam Arifin Ahmad Karim Bolat Dayang Haisah Hairul Amran. Ya okay, insyaAllah tuan-tuan ni kita nak semang-semang sikit, santai-santai. Star Kenji, assalamualaikum tu dari IPD Kuala Star. Ya, waalaikumsalam Star Kenji. Sisal Din Muhammad Amirul, waalaikumsalam. Doakan saya tu, amin amin, saya doakan apa yang semoga dipermudahkan. Muhammadin Din, alhamdulillah tu. Wan Wan Will Dan, waalaikumsalam. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya dengan TSRB isu insyaAllah insyaAllah dalam tengah hari ikut, kita akan buat sedikit bantuan kepada orang-orang yang memerlukan di kawasan sekitar bidung Sungai Petani Kedah ni insya-Allah. Jadi insya-Allah saya juga nak menyeru pada tuan-tuan. Allah Allah Allah, selamat pagi tok. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi saya ingin menyeru pada tuan-tuan, jika mana tuan-tuan ingin molek tu muka berseri tok, alhamdulillah. Saya ingin nak bersama-sama siapa-siapa yang ingin menghadiahkan walaupun RM1 tamat tengah malam, ya kita akan buat ni semua. Pin siap telefon, nombor telefon. Siapa nak masuk boleh, tapi tulis reference. Nak sebut tengok lidah tuan. Reference tu tuan-tuan tulis hadis ataupun sedekah insya-Allah. Okey insya-Allah. Jadi esok kita akan buat bantuan tuan-tuan. Jadi siapa-siapa tu lama tak jumpa tu atas hari tu live dekat bidung Wellfire Putih, ingat tak lagi? Ya Hafiz Zahar, ingat. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak membantu sesama, tak kira lah RM1, RM2, insya-Allah kita akan beli barang-barang, kita akan buat bantuan esok insya-Allah. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ingin bersama-sama, jom pakat sama-sama. Lewat-lewat saya baru balik dah berubat. Saya letih sangat tuan-tuan. Saya memang terlampau letih dulu ni. Tapi buat cepat tuan demi untuk membantu umat sallallahu alaihi wasallam, buka kipas ingat. Jadi insya-Allah kita sama-sama lah, kita bantulah. Ni berubat baru habis ni. Esok pagi ada lagi berubat. Tak silap saya daripada keluarga daripada Pahang. Insya-Allah tiga keluarga daripada Pahang. Malam saya tak buat rawatan, nak rehat. Noh, jadi tengah hari esok kita akan membuat insya-Allah. Noh. Sepenuhnya tidak mungkin. Ya insyaAllah.
tanya siapa yang nak masuk, insyaAllah esok kita akan buat bantuan, kita akan doa orang yang memberi bantuan. Jadi insyaAllah, tok suara putih-putih pula. Dengar awak dia suara putih-putih ya. Tak suara pula dah tu. Allah Akbar. Putih pula dah. Suara tak ada. Tak, tak. Bismillahirrahmanirrahim. على ياسين بالله على ياسين بالله اوكي سلام ni okey lagi tak selawat elok alhamdulillah dah orang masuk RM30 alhamdulillah ha jazakallah ada orang masuk dah RM30 insyaallah ha sangkut juga sangkut juga oi siapa masih putih-putih tu. Okey. Clear. Sangkut tak sangkut. Sangkut eh. Clear. Ha clear dah. Dah dah okey tok okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan noh. Jadi ada orang nak masuk tadi tu saya tengok dah keluarlah dia punya naik. Tenggelam timbul jin masuk dalam pun apa tak tahu tuan-tuan. Jin ni pun pandai-pandai sangat masuk dalam mic saya. Okey ya. Okey. Clear. Clear elok dah. Ha baik. Alhamdulillah tu ada orang saudara kita masuk RM30. Jadi saya nak harap kepada semua yang mana berkemampuan yang boleh bolehlah bantu seorang sedikit. Insya-Allah assalamualaikum tok salam kasih sayang dari Sabah ya. Waalaikumsalam Muhammad Rasul Abdul Jalil. Tok kena pegang mic tu. Saya sikit boleh tak? Saya nak sikit tok boleh. Ha boleh. Mana yang memerlukan kita akan beri bantuan insya-Allah esok. Nah kita akan round. Kita tak akan buat live. Kita mungkin buat live di SRB kot. Saya tak buat live sebab saya akan create video. Kita akan buat bantuan. Bukan kerana kita nak menunjuk ke orang tuan-tuan, tapi saya nak memberi galakan kepada lagi untuk bersedekah di bulan-bulan Ramadan nak sampai ini. InsyaAllah tak rugi tuan-tuan. Kalau RM1, RM2, RM10 kan tak rugi tuan-tuan. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang besar. Jadi nombor akaun saya ada di situ. Boleh siapa-siapa nak memberi bantuan bersama-sama kami esok. Siapa juga yang nak hadir nak bersama-sama kami esok tengah hari boleh main di SRB ni. Alhamdulillah ada orang buat masuk 100 dah tuan-tuan. Tu dia kata Allah Ta'ala memberi tu. No. Ada buat masuk 100 cuma reference kan. Reference tu tolong tulis hadiah sedekah. Tolong tulis bantuan ataupun sedekah apa-apa. Jangan tulis beli minyak apa pula. Tulis sedekah alhamdulillah ikhlas. No, ikhlas ke apa ke tulislah. Tok saya komen saya masuk tak? Panggil nama saya Tok Azli. Masuk. Hadir. Masuklah. Waalaikumsalam Tok. Salam Tok. Selamat pagi dari Perlis Pijan TTB. Ya, waalaikumsalam. Salam Muhammad Azri. Salam dari Tok Lion. Mengaum sekali. Aum. Ha. Apa buat macam-macam aku tu? Alhamdulillah tadi saya pun Assalamualaikum Tok Perlis main tak? Saya tak main ikut buat masalah ni. Sebab esok saya akan uruskan lagi tiga keluarga dari Kuantan. Dari Pahang, Kuantan lah. Dari Pahang lah, tak tahu dari mana lah. Jadi insyaAllah kita akan buat rawatan esok pagi. Lepas itu, hadiah sedekah lah. Reference toleh hadiah sedekah, ya insyaAllah. Ya, alhamdulillah dah, setakat ni dah masuk dah 100 lebih lah. Alhamdulillah, kot-kot. Tuan-tuan masuk RM1 pun tak apa, saya terima. Janji esok kita akan buat, kita akan doa tuan-tuan. Dan kita akan beritahu sumbangan ni bukan daripada saya sama. Bukan daripada SRB, daripada tuan-tuan sendiri. Saya buat keluar duit ni tuan-tuan daripada hasil tuan-tuan beli minyak wangi saya. Minyak kasturi saya tu. Dan hasil juga daripada rawatan saya. Tuan-tuan main bagi hadiah ikhlas kat saya tu. Orang main berubat ni bagi kat saya hadiah ikhlas. Kan? Jadi dengan harga ada lagi orang masuk RM10. Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi
Bila orang orang main berubat tuan-tuan, daripada duit sedekah dia, walaupun dia bagi tak banyak tuan-tuan kat saya pun, tetap juga anda juga akan menjadi seorang penderma esok, insyaAllah. Ha? Saya punya konsep, prinsip saya, rawatan saya macam tu. Tuan-tuan main berubat kat saya, bagi duit hadiah sedekah kat saya, kan? Jadi sebahagian duit daripada tuan-tuan bagi tu, saya akan mengeluarkan duit tu untuk, bukan untuk saya, untuk tuan-tuan juga. Siapa yang beli minyak kasturi, beli minyak cendol, bukan apa saya ambil duit daripada lebihan tu, saya pergi bantu orang. Bukan dapat kat saya tu, dapat kat tuan-tuan, insyaAllah. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Kenal nasi kanak Naina tu? Haa, Umat Takiruddin. Ya, insyaAllah. Boleh make in esok pagi tu? Boleh, Star Kenji. Tak ada masalah. Salam tu dari Liklau. Mamu pandang tak jemu. Ya, Nazrul Haq Ikram. Semoga urusahkan, apa ni? Semoga urusan dipermudahkan. Ingat kau, semoga disusahkan. Dan infak, terima kasih Hari Amri. No, insyaAllah. Saya pun live kita akan buat doang sikit. Teringin nak belanja makan ni. Bila bila boleh tok, tiga palang salit. Ha, okay, nanti kita pergi. InsyaAllah tiga palang kot ni pula. Tu saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Tanyalah, tanyalah. Ha, ni saya nak bagi tonton tanya banyak-banyak. Ha. InsyaAllah, no? Jadi esok kita bantulah kawasan-kawasan ni, ada orang yang memerlukan. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan, saya punya perancangan ni bukan sekadar di negeri Kedah saja. Saya akan road tour lah, insyaAllah, dengan SRB. Tok sebut nama saya sekali dengan lafaz Chelsea menang up juara-juara, Faizal Zal. Walaupun saya sebut ni kurang ikhlas daripada saya, saya sebut lah Chelsea menang up juara-juara, Faizal Zal. Tak buat ikhlas ni, sebut tak ikhlas. Okay, kalau kata Liverpool tu saya ikhlas. Tu saya WhatsApp tadi nak minyak. Ya, 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 WhatsApp akan dibalas tuan-tuan. Harap maaf lambat sikit, ha, sebab terlampau ramai orang WhatsApp nak berubat. WhatsApp lagu tu ni. Tu kalau mimpi orang dah mati, apa tu? Selalu mimpi orang dah mati. Siapa yang mati tu? Kalau orang yang kita kenal tu masih hidup, maka umur dia akan panjang. Tapi kalau orang, ada lagi orang, kah, alhamdulillah ada orang hadiah RM2. Alhamdulillah, tak apa. RM2, RM1, saya tak baca nama tuan-tuan, tapi ni masuk ni, naik apa, notification dia naik. Tak sebut pun terlihat lah, notification dia naik. RM1 kah, RM2 kah, RM10 kah, RM100 kah, sedekah pahala anda sampai esok, insyaAllah. Haa, tok bila masuk lagi RM30, alhamdulillah, jazakallahu khair. Alhamdulillah tu, tengok dah masuk dekat apa, RM200, tambah lagi. Ha? Sini balas lagi. Lalu ni kutipan kita sebanyak sini bawah sini 2,500 kan. Nah ni dekat-dekat 200 dah masuk. Tambah lagi, kita tambah lagi, taruh kasih lagi. InsyaAllah tu doakan Pak Mentua saya yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, amin ya rabbal alamin. So ketuk, tak ada bantuan untuk mangsa kebakaran di Tawar Sabah. InsyaAllah saya ada lagi masuk RM30. Alhamdulillah, jazakallah. Saya bukan tak mau ke Sabah tuan-tuan. Kadang-kadang kita takut sekali lagi orang ambil kesempatan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau dipanjangkan umur, rezeki saya dimurahkan, saya akan buat, saya akan buat, orang kata Allahumma salli alaihi wasallam, saya akan buat road tour. Kita akan pergi ke negeri-negeri, insyaAllah. Saya boleh jumpa dengan follower-follower saya, saya boleh jumpa dengan pesakit-pesakit saya, insyaAllah. Kita akan buat Sabah sahabat tuan-tuan, bagi saya atok pergi elok saja. Ha, lepas ni kita akan buat amal kebajikan tuan-tuan. Pelik-pelik saya tak mahu dah. Cukup-cukup dah pelik-pelik. No? Kita rawat orang, kita bantu orang yang mana memerlukan, cukup alhamdulillah. Ha, ni sebahagian juga yang mana telah memberi minyak kasturi, beri minyak cendol bunian walaupun 150 mahal. Duit anda saya keluar untuk memberi sedekah lagi. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak tambah lagi pun alhamdulillah beli. Tok, kenapa saya selalu mimpi benda tak elok selalu tok? Kena check lah tengok syok. Kalau mimpi terbaring seorang atas tempat mandi mayat seolah dia mati, lepas tu terus jaga tu. Kalau mimpi terbaring seorang atas tempat mandi mayat seolah dia mati, saya nak tahu siapa yang mati tu. Adakah tuan-tuan yang mimpi tu orang yang dah meninggal ataupun orang tu masih hidup? Masuk lagi RM50, jazakallahu khair. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki lagi. Tok, minyak cendol elok. Jin takut masa kerasukan test gelupok. Letak kad tengkuk muntah baca selawat Al-Fatih keluar jin. Ya tu, terima kasih Nadia. Nadia dah beritahu dah. No, pakai minyak cendol elok. No, ha tu dia tu. Muntah terus. Saya sendiri tu, Ana Abdullah, insyaAllah.
Saya buat lewat-lewat ni bukan buat tuan, saya nak tengok siapa tak hidup ni. Boleh saya nak buat awal. Saya orang kata kita minta sedekah, bukan minta sedekah. Saya nak tolong bawa duit tuan-tuan pergi hantar korang kan. Bukan nak minta sedekah untuk saya. Saya nak bawa ambil duit tuan-tuan, nak bawa pergi kat tempat orang susah nak bagi lah. Bukan saya, bukan saya nak minta sedekah untuk saya, insyaAllah. Oh, insyaAllah. Oh, saya sendiri yang mimpi. InsyaAllah panjang umur anda, insyaAllah. Man Sirazawa dah beritahu. Betul itu. Maksud dia panjang umur. Kalau kita kita mimpi kita mati, kita panjang umur kita, insyaAllah. Oh. Kalau orang yang mati dah mimpi pula, dia mati pula, ada something wrong kita kena. Tok, salam Tok. Tak ada masuk RM30. Tak ada tak. Tok, ada tak masuk. Ada, ada azan. Terima kasih azan bersud. Kerana anda telah menyumbang RM30, saya doa kepada azan bersud, semoga anda dimurahkan rezeki dan 30 ribu kali ganda pahala akan dikirimkan oleh Allah SWT pada azan besut. No? Kerana RM30 anda masuk. RM1, RM10,000 kita bagi. Masuk insyaAllah. Kita doa pada Allah Ta'ala insyaAllah. Masuk lagi RM7, RM70,000. Ha, semoga Allah Ta'ala memberi RM70,000 ganjaran dan kebaikan kepada tuan-tuan yang masuk ni insyaAllah. Bukan saya nak pakai duit saya, tak payah tuan-tuan. Saya tak payah duit tuan-tuan. Saya duk jual produk, itulah duit keuntungan saya. Saya duk berubat orang sedekah, itulah duit daripada untuk diri saya. Yang lebih ni saya nak bawa untuk hadiah pula, cari pula orang susah insyaAllah. Assalamualaikum untuk pagi-pagi lah. InsyaAllah esok kita akan buat rawatan untuk 3 pesakit daripada Pahang insyaAllah. No? Yang esok tengah hari pula kita akan buat bantuan. InsyaAllah tuan-tuan tunggu saja. Ha? Video yang saya akan update insyaAllah. Ha? Mungkin SRB akan buat live pun. Saya tak buat live sebab saya nak guna phone saya ni sebagai kamera. Masuk lagi RM30. RM30,000 kali ganda. Masuk pahala untuk tuan-tuan insyaAllah. Jangan risau. Saya tak pakai duit tuan-tuan, sikit pun saya tak pakai. No? Malah saya keluarkan lagi duit. Boleh saja tuan-tuan, saya nak beritahu. Duit daripada dapat duit tuan-tuan, hadiah tuan-tuan, beli minyak. Saya tak payah sebut nama tuan-tuan pun tak apa. Dan memang duit saya, tapi saya tak buat macam tu. Itu bukan cara saya tuan-tuan. Berkongsi ilmu, berkongsi pahala dengan tuan-tuan. Saya sebut, siapa yang beli minyak, siapa yang beli minyak cenue, siapa yang main berubat, semua tuan-tuan akan masuk juga esok dalam kad. Duit-duit tuan-tuan saya dah niat dah. Akan masuk dalam amal jariah, maknanya bantu-membantu. InsyaAllah. Share, kita share ramai-ramai. Share pahala, kita share sedekah, kita share segala-galanya insyaAllah. Kita share ilmu, nak bagi tuan-tuan sama-sama. Kerja hari ni boleh buat mudah. Tapi kenapa orang tak mau sebut? Maaf tumpang iklan. Suami saya sekarang menjual popiah fresh hanya RM12. Kami hilang pendapatan. Tuan-tuan tolong Ustaz, tolong Ustaz tu, tolong Ustaz. Nama apa tu? Siti Saleh tu, tolong Ustaz. Bismillah, maaf tumpan iklan. Saya, suami saya, tolong Ustaz, bantu dia. No RM 12 hari saya, kami hilang punca pendapatan tuan-tuan. Ramai yang hilang punca pendapatan hari ni tuan-tuan. Jadi tolonglah, pakat-pakat lah tu, dia tulis nombor WhatsApp dia. Bantulah sama-sama. No, kesian hari ni ramai zaman-zaman kita susah tuan-tuan. Tak ada dah menteri-menteri nak tolong, tak ada tuan-tuan. Menteri akan tolong time pilihan raya saja tuan-tuan. InsyaAllah kita NGO, kita aktivis, kita akan tolong tanpa bukan waktu pilihan raya. Akan turun insyaAllah. Sikit kita bantu cara sedikit, banyak kita bantu cara banyak insyaAllah. Mimpi arwah ayah, mimpi arwah ayah banyak akan mangkit tu selawat. Tok, macam minat nak jadi perawat Islam, macam mana nak mula, macam mana tang, macam mana? Oh, tu kena belajar lah tuan ilmu tu. No, ilmu ni bukan semua orang boleh jadi perawat. No, Allah Ta'ala izin tak, ya tu je. Ha, kita kena ikhlas dalam rawatan ni, macam-macam dugaan dan ujian yang akan berlaku. Saya takut tuan-tuan tak tahan. Saya dah kena dia. Masuk pula RM5. Alhamdulillah, masuk lagi RM5. Semoga RM5,000 masuk pahala untuk anda tuan-tuan insyaAllah. Saya bukan apa tuan-tuan. Jadi benar-benar macam ni, nak merawat ni, semua orang nak merawat, tapi bukan senang. Ujian dia main teruk tuan. Ha, boleh tahan tak tahan tu. Tok mahu tanya, apakah kelebihan minyak tok jual? Hilangkah hancur kasih? Ya. Tok, kalau kita beli bolehkan insyaAllah. Muhammad Rasul Abdul Jalil. Saya bukan Tuhan, tapi saya beritahu apa yang saya buat ni daripada tok guru saya. Saya belajar ilmu. No? InsyaAllah. Dan kita ru'yah, kita ru'yah pun kalamullah. InsyaAllah ia menjadi asbab. No? Kehancuran sihir-sihir dalam tubuh badan pesakit-pesakit insyaAllah. Masuk pula RM50. Jazakallah. Masuklah RM50,000 pahala ganjaran untuk saudara yang bi'in RM50. Jadi insyaAllah saya akan calculator. Saya akan calculation berapa jumlah yang masuk secara live ni insyaAllah. Bila boleh berjumpa tu? InsyaAllah, insyaAllah nak main berubat ni. Nurani Muhammad Darus, alhamdulillah. Dan semoga Allah Ta'ala
merahmati Nurul Aini dan keluarga. Semoga Allah Taala memberi apa rezeki yang banyak, murahkan rezeki, hilangkan segala penyakit-penyakit semua insya-Allah. Maaf tok kalau kurang ada, tak ada masalah. Insya-Allah. No. Ha. Boleh tanya, tak ada masalah. Orang nak tanya, orang nak beli, orang nak tahu, tak ada masalah. Salam tok baru masuk live, tengah duk buat collection untuk apa ni tok? Kita buat collection untuk memberi bantuan kepada esok orang. No, orang sekitar belah bidung Kedah ni yang mana yang tak memerlukan, yang mana tak cukup nak sambut Ramadan ni, kita bagi insya-Allah, kita bantu dia bawah. Bank under maintenance sampai pukul 3 pagi, harap esok tak, saya tak lupa insya-Allah. Nur Sayyan, kalau anda lupa pun anda tetap dah niat, innama a'malu binniat, jadi pahala sedekah anda telah dikira sebab apa anda telah niat. Kalau anda terlupa esok, maka dikira pahala sedekah anda. Kalau ingat tapi tak buat, itu lain. Tapi kalau anda dah ingat, ya Allah, esok aku nak bantu ni, esok aku nak masuk sikit, InsyaAllah. Tapi masuklah awal sikit tuan-tuan, sebelum ke 12. Sebab apa? Saya nak kira duit, saya nak bagi collection untuk beli barang-barang. Ha, jadi insyaAllah kalau niat terlupa, Allah Ta'ala beri insyaAllah. Nak berapa collect tutup, sekadar yang mampu lah. Berapa bantu, dapat banyak kita banyak. Dah ni buat masalah ni, kita dapat dah 2,000 lebih. Ha, 2,000 lebih saya SRB dah buat keluar duit dah. 2,000 lebih sajalah nak ajak tuan-tuan sama-sama bersedekah. Kalau tidak, kami pakai duit kami pun cukup. Ha, insyaAllah. Cuma saja nak ajak. Minyak kasturi suling dah ada ke? Tak ada lagi. Puan Fauzi, sabar. Duk tengah buat ni, insyaAllah. Nak tahu gangguan dalam kita macam mana ya? Kita kena buat ruqyah lah. Kena tengok Quran, baca. No, dengar. Ustaz yang buat rawatan Islam ni, cuba dengar apa dia mereka baca. Kalau ada something wrong, itu adalah tanda-tanda sihir dalam tubuh badan kita, insyaAllah. Hati-hati, tadi saya pun bawa balik benda berubat, tuan. Perempuan ni, saya sebut, tak sebut nama dia lah. Dia pun terkena sihir ni sebab dia pergi salah rawatan. Dia pergi cari satu kononnya ustaz nak buang saka. Ustaz tu minta ayam hitam dan darah ayam hutan tu. Ayam hutan dengan darah ayam hutan untuk jamu saka ni. Dia kata untuk nak apa, tak tahulah bahasa dia tu, nak saka tu. Jadi tuan-tuan, dan dia pun kata dia akan rawat kakak ni dan dia akan tinggal dia punya khadam-khadam dalam rumah. Jadi kakak ni dah rasa pelik, minta bantuan kita, kita pergi rawatan. Merasuklah tuan-tuan, bercakap Jawa tuan-tuan. No, merasuk bercakap Jawa tadi, 2-3 kali juga tuan-tuan. Bila saya tarik buang tadi, cuma kita tak dapat nak buat live sebab di permintaan tuan rumah dia takut malu ke apa ke, dia tak bagi saya buat live, dia tak bagi izinan. Jadi saya tak buat live. Masa saya tarik buang daripada kak tu, budak-budak lelaki tu ada, adik dia ke saya tak tahulah. No, bila tarik tuan-tuan, benda jatuh bunyi ni dengan berangin berdesup, sub. Jatuh pum. Tapi tak ada apa tuan-tuan sebenarnya. Depa pi cari pula tengok benda apa jatuh, tak ada benda apa jatuh. Itu bukan benda tuan-tuan, itu benda yang keluar daripada tubuh sakit tu. Tadi kalau boleh buat live cantiklah. Ya? Kan memang dialah yang tadi. Tak payah paranormal lah, duk pi merasuk jin apa semua tu. Kau bawa je. Bukan buat macam bodoh. Oh, tak ada. No, tak apa, orang nak buat. Minta maaf, tersebut, tersilap. No. Orang kata orang Kedah ni, dia cakap kadang-kadang kasar sikit. Tak, macam bodoh, tak berapi lah. Tapi tak payahlah buat paranormal. Sebab apa saya kata, tadi memang real daripada paranormal, dia pergi tunggu hantu. Ni hantu tunjuk depan-depan dia. Masuk lagi 50 ringgit. Allahu Akbar. Sidi, ingat 300, 400 apa masuk? Alhamdulillah. Saya bukan apa nak push tuan-tuan supaya tuan-tuan bersedekah sama-sama insya-Allah. Insya-Allah sebelum ke 12 insya-Allah tolonglah noh siapa-siapa nak bantu. Saya bukan nak merayu nak ni apa tuan-tuan. Tok, kalau orang ada mak yung bila tua, bila apa dia ni, makan diri, ya boleh makan diri kalau saka. Tok ajak K-On buat paranormal baru real insya-Allah. Masuk lagi RM10, 10,000 kali ganda insya-Allah. Tok boleh scan saya resah. Tok berlawan dengan sihir ni, banyak dugaan dia. Tolong doa sama saya insya-Allah. Amin. Saya doakan Mak Zahafi Azhar semoga dipermudahkan. Masuk lagi 500. Allahu Akbar. Siapa bagi 500 ni? 500 masuk. Sini. Ada orang bagi 500. Allahu Akbar. Masuklah 500,000 kali ganda pahala untuk orang yang bagi masuk 500 ni. No, saya tak tahu nak cakap lah. No. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan lah. Kehebatan masuk 500 tuan-tuan. Dahsyat tu. No. Dia boleh bagi dengan hati yang terbuka. Saya doa pada dia. Dia permudahkan urusan dia. Diberi segala-galanya. Apa yang dia mahu untuk kebaikan.
dijauhi dia daripada segala penyakit-penyakit, dan diberi keselamatan untuk family dia, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Masuk 500 ni. Syukur. Alhamdulillah. Tok, kalau dapat kelebihan dari keturunan wali-wali macam mana tok? Bagus tak benda tu? Kalau dapat dia benda-benda betul hari, insyaAllah benda tu bagus. Cuma kena ada rujukan daripada syariat. Kita ni jumpalah guru-guru, orang yang pandai berubat, nak cek betul kah ia daripada keturunan yang baik-baik. Kerana iblis ni dia boleh merupai, dia boleh buat macam-macam kita, insyaAllah. No? Haa, insyaAllah. Betul tok, rezeki tak salah alamat tu, insyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Ya, setakat ni saya rasa dekat 1000 dah bah. No, dekat 1000 dah. InsyaAllah tambah, tadi dah 2500, esok tambah 3500. Kita hantar bantuan insyaAllah. Ni pun terjaga tengah malam insyaAllah Nuraini. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Saya bukan minta untuk diri saya tuan-tuan. Saya bukan minta untuk diri saya. Saya minta tuan-tuan, esok saya buat keluar duit tuan-tuan, bagilah kat mereka semua insyaAllah. Tok, kalau ada ada ambil keilmuan dari kita, akan terbuka laluan untuk dia masuk ke? Feng Dong, dia macam ni. Kalau kata Allahumma salli, kalau kata ilmu tu betul tak apa, kalau benda ilmu tak betul itu yang masalah. Salam tok, tok singa long emek 8 UK. Hang silap masuk live ni ba. Nu 8 UK nu. Masuk alhamdulillah. Nu 8 UK nu. Nampak tu. Nu tengah nak buat live tau. Tu emek 8 UK. Hari 8 UK. Haa. Sini bukan. Tok, macam mana nak bezakan duit shilling di laman tu bisa ataupun duit duit yang sesuatu? Saya minta jangan pegang duit shilling yang terjumpa di halaman rumah. Di dalam rumah tak apa, di dalam rumah tu duit kita. Di luar rumah ni tuan-tuan, jangan sekali-kali pegang dengan tangan, kerana itu adalah punca-punca sihir orang letak kita. Jadi nak selamat, ambil satu kais penyapu ke, kertas kain ke apa ke, tolak masuk, tolak masuk tuan-tuan. Lepas tu tak luar insyaAllah. Tok, ibu saya ada saka. Mak, kalau Mak Yung, kalau saya nak suruh tok tolong buang, insyaAllah rainbow, insyaAllah. Nah, benda ni saya akan ikut. Masuk lagi RM20, alhamdulillah. Masuk lagi RM20,000. Semoga RM20,000 kali ganda pahala. Semoga dipermudahkan, dikurniakan rezeki yang baik insyaAllah. Tok, ajak silat untuk kaum mukminat tak tak kat bidung, di kawasan bidung ni tuan-tuan, dekat dah dengan gurun. Jadi pilah belajar, saya pun bukan pandai sangat bersilat. No, sikit-sikit tu boleh lah. Orang kata silat langkah 1000 boleh. Nak silat lelok tu je di kawasan gurun, gelanggang, pusaka gayung tak jauh saja. Boleh pergi berubat, pergi belajar silat ke sana. Dekat lah. Kalau saya berubat boleh tak? Saya nak berubat sangat, saya sakit. Masuk lagi RM40, masuklah RM40,000 kali ganda pahala lagi InsyaAllah. Kalau saya berubat boleh tak? Saya nak berubat sangat, saya sakit tak tahu apa sekarang insyaAllah. Assalamualaikum, tu tempat rawatan Sungai Petani kat mana tu? Boleh dapatkan nombor Happy? Ada dalam page semua ada tuan-tuan, tolong tengok sat. Saya baca kali 014-6177-467 insyaAllah. WhatsApp tu tengok, kalau dibalas, kalau tak balas itu maknanya full. Lalu ni tuan-tuan duk tunggu saya berapa ribu orang, saya tak tahu belakang ni. Saya tak berani nak cakap tuan-tuan, duk tunggu turn ni. No, sampai ada yang marah bergaduh pun dah. Bergaduh dengan dia ni, marah maki dia ni. Dia ni cakap hari ni. Ni. Muka yang duk kena maki orang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkataan yang saya jagab. Penat. Setiap hari kau nak main kedai maki-maki, bukan tak nak reply, bukan tak nak angkat, cuma setiap hari dekat bagi, 100 lu bagi stable sini. Dekat 100 kadang WhatsApp pun tak dapat nak reply, terlampau banyak. Depa kata sombong lah, tak reply lah, bukan tak reply. Terlampau banyak tu je nak cakap. Dia ni nombor baru. Okey. 024 tu admin lagi lah berapa ribu lah. Tak tahu lah. Nombor dia ni saya tak bagi dalam ni tuan-tuan. Sat lagi dia payah nak jawab pula. Tok, minyak cenoi ada lagi tak lepas ni? Tamak-samak Ustaz Abdul Fazli, kita akan buat minyak cenoi pun saya akan masuk. Saya akan buat minyak besi kuning kursani. Lepas ni kandar syah kita, abang syah kita duduk tengah potong besi-besi tu. Bagi dia potong habis, saya pun duduk tengah order minyak suling. Minyak kasturi suling, lain pada yang lain, kasturi suling. Lepas tu kita campur, kita bubuh lagi cenoi, kita bubuh lagi 1-2-3 bahan, kita jual. Kenapa tak jual produk untuk kat Shopee? Saya bukan tak mau jual, saya tak reti. No, InsyaAllah saya duduk belajar dengan Ustaz Syafiq. Sabang Zahat. Bila Tok boleh datang ke Kelantan? Sebab ibu
Kelantan. Oh, saya 10 ni kot pergi Kelantan insya-Allah. Tok kedai mana tok dekat bidung tok? Kesian dia ni. Ya, dia ni entah selalu. Noh, tapi bila saya keluar depa tak berani maki. Depa duk maki kat dia ni. Depa duk maki dekat ni. Sabarlah, janganlah maki-maki. Semua orang sakit. Noh. Semua orang sakit. Tok bersikusan ni dengan tok wali buat cincin berapa sebentuk? Wallahu a'lam, kena tanya Abang Syah tu. Noh. Ha. Tok baca komen saya bunga restari. Ya. Anu kot noh bunga. Tok setting hantar star untuk page tok nak support. Saya dah hantar dia ni dah. Tapi dia tak mau keluar ni. Saya mana lah. Oi, ni oi. Ni apa dah ni? Baik. Filter ni. Oh, mana? Oi. Ni boleh tambah. Saya dia apa ni ni tekan pun ni. Esok saya akan sekejap. Ni apa dia pula dah? Ni boleh tambah. Sekejap. Pelik-pelik ni. Kau benar tu? Mana ada store tu? Tak ada. Dia kena naik. Tu rindu kat Adina. Adina wet tak tu? Ya, rindu kat dia. Tak jumpa lama dah. Tak tahu tekan mana tu. Ustaz, ni kerit dia pus. Saya lu sekolah Inggeris. Cikgu meninggal kan? Nak baca tak pun nak keliar. Tak apa nanti baby. Tok main apa tu? Ustaz. Saya depa tanya store saya, tak tahu nak tekan store ke mana. Store ke mana? Store dia keluar mana taling. Sebab ni mana tambah. Ni komen. Ni apa dia? Ah, berterut noh. Tak tahu saya tak kerti tu lah. Tekan pelik-pelik ke main kot lain kot hari. Haa, Muhammad Shidi lah masuk. Jadi insyaAllah no, kepada ni page 2, page CD satu, saya satu, SRB satu, saya satu. Sekarang saya sudah jadi Karasam Karasim Walia TV3. Okey, jadi untuk page tuan-tuan, dia tengok atas bawah. Ha, jangan duk lock saya pula tuan-tuan. Ni dia page dia duk je kasut no. Jadi tolong masuk nombor akaun nak tulis tak tadi. Esok kita akan buat bantuan insyaAllah. Ni pun saya ingat dekat 1000 lebih dah pun ni orang bagi no. Ha, jadi insyaAllah CD kita punya dah 2,500 lah no? Ya. Ha, daripada TSRB daripada saya. Dan saya anggap duit tuan-tuan, lebihan tuan-tuan tu beli pada saya, itulah bantuan. Sama Juli itik tu. Ha, CD main TikTok ha? Ini buat tu ni. Tak apa. Dengar ni, curi yang tu dengar. Ha. CD pun sobatul kot macam saya tuan-tuan. Dia pun duit daripada hasil daripada orang beli you know. Ya. Ha, jadi tuan-tuan juga kita ada tabung SRB. Setakat lo ni tabung SRB kita ada bawa keluar van jenazah satu. Ha. Kita juga ada surat tahfiz satu yang kita dah buat khas untuk anak-anak tahfiz di Sidam Kiri. Ha. Yang tu kita pula peruntukkan 40. Yang tu bukan duit saya pun. Kita seorang sendiri. Bermana kata kalau kawan ni bagi RM1, dia pun sama. Tak sebenarnya RM1 dapat satu pahala, RM1,000 dapat RM1,000 pahala. Tak sama ya tuan-tuan. Jadi RM1 tu bang cukup memadai dah. Bila kita duduk dalam komuniti yang ramai, insyaAllah kita boleh memudahkan urusan orang dengan tu. Kita yang terbaru ni, kita nak bawa balik pula van jenazah kita dekat Muazzam. Oh, nak hantar mana tu? Kita nak bagi hang belah sungai tadi yang tu. Oh cantik. Kita buat lah, kita buat. Ha, sekian yang tu. Oh, saya boleh beli. Nanti. Ha, kita buat khusus. Nanti saya akan buat khusus tuan-tuan. InsyaAllah daripada tim apa ni SRB pun insyaAllah diberikan peluang. Nanti saya akan buat khusus untuk memandikan jenazah secara live. Nah, kita bagi wet jadi jenazah ke ataupun sini ke. Kita tengok cara permulaan. Saya akan ajak tuan-tuan bagaimana bila berlakunya kematian seseorang tu, apa yang kita perlu buat. Nak buat apa? Bila mati lah, dah kata dah meninggal dunia ni, mak ayah kita ke, pakcik kita, mak saudara, apa kita perlu buat? Pertama kita perlu baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, doa pada dia dulu insyaAllah. Lepas tu apa jadi? Kita kena bersihkan dahulu sementara untuk kita mandi dia. Kalau dia meninggal malam, esok pagi nak mandi, apa yang kita perlu buat? Kita kena sapu minyak di sendi-sendi dia. Macam mana nak sapu dia? Nanti saya ajak macam mana nak sapu di minyak ha? Di sendi-sendi ha? Jenazah yang baru meninggal, supaya esok proses mandi
tak menjadi kerah tubuh badan tu, insyaAllah. Ha, lepas tu kita ajak awak cara nak mandi macam mana. Ada macam-macam kaedah. Ada ulama, ada yang Tok Guru ajak lagu ni. Ada yang Tok Guru ni ajak lagu ni. Berapa banyak nak bagi mandi ayak kapuk barui. Berapa banyak nak bagi mandi ayak bidara. Boleh tak bidara apa digantikan dengan sabun. Ha, nanti kita ajak. No, kalau tak ada bidara, jenuh pergi cari bidara buat apa. Boleh diganti dengan sabun. InsyaAllah ilmu-ilmu saya akan ajak tuan-tuan. Bagaimana nak proses nak bagi mandikan jenazah. Lepas tu kita bawa terus proses mengkapankan. Kita ajak cara nak buat baju kapan ke, ha? Untuk tuan-tuan boleh tengok sendiri. InsyaAllah kita akan buat kursus secara percuma saja, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. No, jadi bro, insya CD Allah. Sekali pandang muka macam Abang Kimia Agrabat. Gamak bang. Orang panggil saya Norman Hakim bang. Abang panggil saya Abang Kimia Agrabat. Bagi Angah jadi jenazah tu. Dengar barulah kemas. Senang lagi tu, nak angkat tu. Benda tahu apa. Okey, insyaAllah saya nak sambung jual kasut, Zat. Ya. Untuk sambung tu. No. Lagi kita sidai dia buat pakat lari habis. Haa. Tok, dulu orang ceruk Tok Kun asal Kedah Utara. Tok, dulu orang ceruk Tok Kun. Kau asal Kedah Utara. Saya bukan orang ceruk Tok Kun. Saya asal memang Kedah. Orang saya orang Kedah. Duduk di sana, Zat. Duduk bukan duduk ceruk Tok Kun. Saya duduk di Bukit Minyak. Saya bisa duduk di Jawi. Di Sepampat. Itulah tempat saya. Terbaik tu, insyaAllah saya akan ajak tuan-tuan nak tahu cara mandi jenazah ni macam mana. Ha, mudah saja, tak payah. No, ilmu yang mana faham boleh. Kita padu kifayah ni kena belajar. Kena belajar. Ambil sekadar tahu saja tak apa. No, kena belajar. Kalau tidak kita tak tahu nanti meninggal apa. Ha, mak ayah kita meninggal kita tak tahu nak buat apa. Nah, jadi kurang-kurangnya kita ada cara kita nak mandi. No. Ha. Ada bermacam-macam kaedah mandi jenazah ni pun. Ada yang orang panggil tengah Qariah dia kata ayat 9 macam mana ayat 9 tu, no? Nak juruh berapa kali jadikan 9 dia tu, ada yang tak perlu ayat 9, ada yang satu juruh dia saja, ada bermacam-macam kaedah dia, tapi dia adalah sama seperti mandi wajib sahaja, insyaAllah. Cuma kita nak tahu bagaimana kita nak gosok kaki dia, macam mana kita nak istinjak jenazah tu, macam mana nak tekan nak bagi dia mangkit, macam mana sekejap jenazah mangkit apa lari kan? Jadi kita kena tahu cara-cara dan kaedah. InsyaAllah sekali semayang jenazah, insyaAllah kita akan bawa sekali dengan segala dengan solat jenazah sekali, insyaAllah. Tok, okay, Tok minta diri, baik, terima kasih Pijan. Salam Tok, hari Tok buka pusat rawatan kau, saya nak pergi buat rawatan. Dah Maria, saya ambil hanya booking number saja. Yang mana mai tak ada booking, saya minta maaf kalau Daniel kata, Daniel minta tolong balik kan. Sebab saya tak larat tuan-tuan nak buat ramai-ramai, saya tak larat. Tuan-tuan, saya buat ni, saya cerita ni, minggu ni saya tidur, tak bangkit tu. Sakit badan-badan tu, tuan-tuan tak faham. Nah, kami perawat ni, bila rawat orang, sakit dia, orang kata jin-jin sihir semua akan berserang saya. Malam-malam tak boleh tidur. Nak kena berzikir, nak kena lawan balik hak mana tadi lawan tadi semua. Hak mana bunuh lah mai keturunan dia pula, mai cari nak sakit dendam, sakit hati pula. Benda main garip tuan-tuan, bukan benda mudah tuan-tuan. Kita bunuh jin. Hang tak mau keluar, aku bunuh hang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi. Habis jin tu tak ada apa-apa dia. Tak ada abang dia, tok saudara, tok pupu dia. Ada macam kita. Mai pula geng depa nak main lawan kita. Bangkitlah pula lawan pula, jenuh lawan pula. Jadi kita kena berzikir, buat pagar elok. No, pusing pagar elok. Nak lawan depa tu. Kan, bangsa-bangsa jin-jin yang apa ni? Jin-jin kafiak ni ataupun jin-jin yang jahat ni kan. Jadi kena lawan, bukan mudah tuan-tuan. No, jangan ingat Tok Singa ni sombong lah, tak mahu berubat, aku main dah kat pusat rawatan dia. Bukan sombong, saya ikut turn tuan-tuan. Nu, 2,000 orang duk tunggu saya tu, duk mesej tu 2,000. Ada hari tu ada komen sampai 3 tahun tunggu tak boleh berubat ni. No, saya duk ambil sikit-sikit sebab saya tak boleh buat banyak. Sebab tu saya kata pilah cari perawat mana pun hak liling. Saya tak suruh main kat saya. Pergi cari perawat yang betul-betul merawat. Jangan pergi cari perawat yang sakit, tuan-tuan dapat sakit balik. No, silap cari perawat. Jadi macam kes tadi. Masuk lagi RM20. RM20,000 pahala akan masuk mengalir kepada anda, insyaAllah. RM20,000 kali kena. Amin ya Rabbal Alamin. Sedara mara datang pun ada yang... sedara mara. Diorang pun ada yang serang balik. Ya betul tuan-tuan. Inilah alam raib. Sama. Boleh bunuh, boleh ya bunuh jin ni? Boleh, ada kaedah dia. Jin mati tuan-tuan. Siapa kata jin tak mati? Siapa yang cakap pandai, Bomai Deli kata jin tak mati. Yang tak mati hanya satu saja. Tu pun akan mati juga tuan-tuan. Nama apa? Azazil, Iblis. Tu bapa Iblis tu dia tak mati. No, Azazil ni dia tak akan mati sampai sebelum hari kiamat. Sebab apa?
Sebab dia dah berjanji dengan Allah dalam surah Al-Baqarah. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan bagaimana perjanjian Iblis nak menjanji dengan, dia buat perjanjian dengan Tuhan, dia nak menyesatkan umat anak Adam. Jadi Allah Ta'ala izinkan kecuali orang yang mukhlisin. Allah Ta'ala kata orang yang mukhlis ni orang yang mana? Allah, orang yang ikhlas. Mukhlis ni orang yang ikhlas. Jadi yang ikhlas sahaja Allah Ta'ala janji ya, dia tak boleh kacau. Lain pada tu lengkok habis semua. Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Saya faham tok, dah lama sakit perlu buat rawatan sendiri. Ya, seorang ingat senang, oi tok cengar, boleh, boleh, ha, boleh. Tuan, tuan-tuan bahag, tuan-tuan fikir asal lah. Kata sehari main 20 orang, 20 penyakit sihir, katalah 15 penyakit sihir, lain penyakit biasa. 15 ekor jin dia, tuan-tuan. 15 ekor sihir dia, tuan. Saya nak kena hadap seorang ni. No? Tuan-tuan rasa macam mana? Dia kena sihir, dia sakit teruk, muntah darah apa bagai. Saya nak rawat dia, saya nak kena lawan balik dengan hak mereka. Tuan-tuan rasa macam mana? Kalau tak cukup dalaman ni, tak cukup kita dengan, apa, amalan dengan Tuhan ni, tak cukup dengan zikir-zikir yang perlu kita buat ni, tuan-tuan rasa saya rebah tak rebah? Rebah lah tuan-tuan. Ni pun taruh duk buat amalan, taruh duk, bukan kata saya bagus. Tuan-tuan, saya pun jahat buat turak. Saya pun luk-luk buat turak. Taruh duk buat zikir, taruh buat solat pun tuan-tuan, kena tu terap, tidur, tak bangkit juga. Boleh beza lah, boleh beza. Tuan-tuan pilih rawat tengok. Saya tak suruh kata saya pandai tak. Yang setengah orang kata saya merawat, saya tak sakit. Haa, pipi. Haa, tu semua merawat boleh lah. Tuan-tuan pakai khadam-khadam jin semua. Kecuali orang yang Allah Ta'ala nak tolong suruh. Tapi orang selalunya kaedah rawatan ni memang kita perawat akan letih dan sakit. Lebih baik saya pergi menyangkui tuan-tuan. Saya pergi menyangkui, saya buat kerja petani tuan-tuan. Lagi tak teruk seperti lawan dengan jin ni. Ingat syok lawan jin ni. Letih tuan-tuan, letih, no letih. Sabar saya minta, saya tak larat tuan-tuan no. Tengok pukul 1-2 ni tuan-tuan boleh duduk rumah rehat dengan anak bini kan? Seronok duduk dengan anak bini, manja duduk di bini, duduk tepi sebelah. Saya boleh tak? Saya tanya tu, saya boleh tak tuan-tuan ni tuan-tuan? Saya nak cari duit kah dengan rawatan ni? Tak bayar tuan-tuan no, tak bayar secara saya banyak kerja, saya boleh buat kerja banyak. Tapi kerana saya fikir satu ya, Allah Ta'ala beri nikmat saya, Allah Ta'ala beri kelebihan, saya kena bantu orang. Anak-anak bini pun tak cukup kasih sayang tuan. Tuan fikir sikit lah. Tu duk main, duk maki saya, duk maki dia ni. Patut tak patut tuan? No? Tak larat tuan. Kalau kata kaya tuan, saya tak pakai saga buruk tuan-tuan. Ha? Bukan kata nak tak, tidak mensyukuri nikmat. Nak beritahu tuan-tuan, kalau saya kaya, saya tak pakai dah saga saya tu. Saya ingat larat kan, nak jalan pergi sana naik ke saga. Sakit pinggang-pinggang tu. Kan? Tapi saya fikir, dah saya tak mampu, saya mampu macam tu saja. Saya guna kemampuan saya, saya bantulah orang sekadar mampu. Lepas ni ada duit lebih, saya nak, saya mampu nak beli kereta besar ni, saya beli ya. Kan? Macam tu lah. Tok tanya macam mana nak berubat barah payudara. Sebab hari tu Tok... Kontak Abang Syah, nanti insyaAllah. Nanti kita bagi tahu. Sabar Ustaz, nanti kita akan bawa Abang Syah. Abang Syah pun dia kalut sikit ni. Dia duduk siapkan rumah dia. InsyaAllah kita akan bagi tahu cara nak rawat. Nak rawat kanser dengan saya boleh. Saya pun ada bahan-bahan saya sendiri untuk merawat kanser ni. Pertama kita ru'yah, kita gunakan tenaga dalaman. Kita akan baca, kita akan matikan kanser-kanser. Ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Sebab apa? Sembuhan bukan daripada saya, kesembuhan pada Allah. Yang kedua, faktor kedua, kanser. Ada kanser yang lemuh, ha, yang dia tak berapa kuat. Ada kanser yang cepat merebak. Ada kanser ni ada dua tuan-tuan. Kanser ni ada yang dia aktif terlampau, cukup kuat, terlampau aktif, ha, dia cepat merebak, ha, tu susah sikit kadang-kadang. Ada kanser yang kurang aktif sikit. Dia sakit kanser, tapi kanser dia kurang aktif sikit. Yang tu insyaAllah dengan Quran, insyaAllah dengan izin Allah, Allah. Ha? InsyaAllah tu nak tanya macam mana nak berubat, ha, tu saya dah jawab dah insyaAllah. Tok, nak store ke? Cuba Tok download Facebook Gaming. Sebab Abang Firdaus Pijo tengok ramai yang store guna Facebook Gaming. Tak tahu betul ke tak. Oh, terima kasih Abang Firdaus. Terima kasih Firdaus Pijo. InsyaAllah nanti saya cuba tengok insyaAllah. Apa dah? Tengok Tok. Saya, kita sembang panjang sikit lah bila ke lapangan, insyaAllah.
Sebab tu kadang-kadang saya buat live rawatan ni untuk supaya tuan-tuan yang mana tak boleh mai, yang tak dipanggil lagi, boleh dapatkan rawatan saya secara cuma dalam Facebook ni. Saya tak suruh tuan-tuan banyak duit. Ni saya minta duit ni pun, saya minta duit ni untuk bagi bantu orang. Boleh saya nak buat tuan-tuan. Saya buat personal live. Ha, personal live saya masuk dalam satu account, siapa yang kena subscribe pun semua. Saya buat rawatan secara jarak jauh yang tuan-tuan kena bayar di Facebook dan duit tu akan dapat saya. Boleh? Saya tak buat tuan-tuan. Saya bukan tak cerdik nak buat duit. Saya cerdik buat duit. Tapi saya kesian ke orang. Jadi dengan saya buat, kadang-kadang saya buat live rawatan ni, saya buat secara macam ni saja. Semua orang boleh tengok, semua orang boleh dapat. Orang tahu apa, mendapat rawatan dengan saya insya-Allah. Walaupun tak secara berhadapan, jarak jauh pun tak apa. Konon-konon bila tuan-tuan konon-konon pula kan. Dengan tak senang-mena, tuan-tuan dah merawat tu, tuan-tuan dah cek ada kesan-kesan, tuan-tuan boleh pergi cari perawat lain, merawat cepat-cepat. Saya bukan tuan-tuan nak suruh buat live ni, buat rawatan ni. Main-main rawat aku, tak suruh pergi tempat lain ni tuan, ni tak boleh mengarut semua ni, jangan-jangan main-main aku dah. Saya buat rawatan dalam live ni bagi tuan-tuan tahu diri tuan-tuan tu ada jin gedak, ada sihir gedak, pi cari ustaz-ustaz elok, pi rawat insya-Allah. Untuk kalau kena stroke ada ubatnya, ubatnya kena urut dan kita kena buat rawatan insya-Allah. Insya-Allah kita boleh buat rawatan dan kita kena buat urut-urut selalu. Salam Firdaus, sihat ke? Alhamdulillah. Tok, kalau ayah ada kisah boleh mai booking tak? Saya dah bagi tahu dah booking, boleh booking insya-Allah, noh. Cuba dengan izin Allah. InsyaAllah. Saya ingat pun saya tak mau live dah. 5 minit lagi kita layan. Dulu kita layan. Tuan-tuan nak tanya apa-apa kat saya, InsyaAllah saya nak jawab. Kenapa tak ada button store? Saya pun tak tahu Muhammad Mukri. Facebook dia tak bagi lagi kot. Nantilah insyaAllah. Nanti-nanti. Saya pun tak tahu tuan Facebook ni. Batu korang boleh buat. Batu korang saya tak pandai. Saya abang. Saya tak pandai. Saya tak mahu. Saya tak buat. Kena tahu tuan-tuan. Semua perawat ni semua dia boleh. Yang tu boleh. Yang ni boleh. Kadang-kadang boleh. Boleh pederah duit tuan-tuan. Saya yang mana saya tak tahu. Saya bagi tak tahu. Batu kurang saya. Kurang pula lah. Batu karang saya tak pandai. Saya dah batu karang. Matang E. Dia tu buat batu karang. Tak mana? Islam. Penaga? Dekat atas pernah penaga sikit. Dah wafah lepas cari nanti insyaAllah. Terus suruh dia pacari gitu, pematang E. Pematang E ya. Ustaz, dia ada ustaz. Ustaz buat batu karang tu. Fidoh minta minta maaf. Kalau ada komen yang ada terasa ni, Fidoh minta maaf banyak. Ya, tak apa Fidoh, insyaAllah. Okey dah tu. Mat, kalau gout boleh buat tak tu? Gout insyaAllah. InsyaAllah. Tu kalau nak tahu diri kita mengikut dekat macam mana? Nah, kita duk buat rawatan live tu insya-Allah tok mai cincin 3 adik-beradik tu. Insya-Allah. Kita duk buat rawatan tu tuan boleh dengar lah tengok kalau ada insya-Allah. Mai kita buat rawatan mau malam-malam ni. Siapa nak saya buat rawatan. Saya buat peringkas lah. Mau. Tok bila nak live dengan Masyah lagi cerita ilmu hutan nanti kita buat live. Masyah sibuk sikit. Nanti dia mai noh. Kita akan buat minyak ni, nak buat minyak. Besi kurusan ni apa semua ni minyak buatkan dia insya-Allah. Masyah dia memang pandai pakar dalam bidang-bidang herba-herba dan juga batuan. InsyaAllah. Nak saya nak insya-Allah. Komen nak, siapa nak kita komen nak insya-Allah. Saya nak buat ni. Tok, apa ciri orang yang ada bakat dalam ilmu kebatinan? Kita tengok daripada istilah mimpi dia, istilah keturunan dia dan kita tengoklah banyak sebab kita kena tengok dia lah insya-Allah. Tok bini saya nak buat. Mau. Syakir kamu dia. Syakir bila nak main ni? On tok nak insya-Allah. On lalu tok. Masuk lagi RM20 alhamdulillah. Dah 3 tahun tok tak reply. Rock terus. Tolong bagi nombor telefon saya kat saya. Alah 3 tahun dah rock. Tapi dia bagus rock ni satu saya beritahu dia bagus dia istiqomah tengok Facebook. Walaupun 3 tahun tunggu. Rock nanti tolong PM sat. Hati PM eh, nombor dalam ni tak apa. PM tengok naik dah komen ni 5 minit padam tu. Saya dah tahu nombor ya. Kesian ni sampai 3 tahun ni. Nak insya-Allah. Tok kalau ada perawat yang rawat pesakit cas mahal ikut jarak jauh pergi rumah ha, saya tak tahu tuan-tuan buang registeri. Macam-macam perawat pula. 31 bulan ni kita jumpa abang insya-Allah kita jumpa noh kita akan buat di Sheikh Zainal Asri untuk okey jalan.
Okey, pertama kali tuan-tuan duduk dengan keadaan tenang, duduk dengan keadaan tenang, genggam tangan tuan-tuan duduk. Genggam. Hari ni saya tak mau buka, saya nak suruh tuan-tuan genggam tangan tu. Genggam kuat-kuat, bukan macam tu nak lawan, genggam macam tu lah, genggam. InsyaAllah. InsyaAllah lah, kita genggam tu tangan, insyaAllah. Kita selawat badal sih. Kita selawat dulu, kita selawat badal, kita selawat cara apa? Sunan Kalijaga dulu, no? Salatullah salamullah ala taha rasulil. Tuan-tuan boleh selawat sekali, no? Kita selawat sekali. Kita mula balik. InsyaAllah. Ikut saya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كده قاعد نحسب جاه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنبتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم يا غفار يا غفار يا غفار يا حليم أنت الله يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا تuhanku kau yang maha kuasa kau mencipta Allah kau menciptakan tujuh petala langit tujuh petala bumi ya Allah kau yang maha kuasa kau mencipta Allah kau menciptakan manusia jin syaitan iblis ya Allah kau menciptakan seluruh makhlukmu ya Allah yang mana kami tahu dan kami tidak mengetahui ya Allah ya Allah aku mohon padamu ya Allah kau tunjukkanlah di atas badan-badan mereka ya Allah yang telah mendengar bacaan-bacaanku ya Allah ruqyah-ruqyahku ya Allah daripada ayat-ayatmu ayat Quran ya Allah jika mereka di tubuh badan mereka ada gangguan-gangguan ya Allah tunjukkanlah di atas tubuh badan mereka supaya mereka tahu bahwasanya badan mereka sedang disihir sedang diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak diundang ya Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum aku bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku bertawassul di atas para wali Allah aku bertawassul dengan kehebatan waliullah bertawassul dengan
Wali Sunan Kali jaga ya Allah. Hancurkanlah jin-jin sihir dan tubuh badan mereka ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an la taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Tarik nafas, tahan, lepas ke mulut. Tarik nafas, tahan, lepas ke mulut. Tarik nafas, tahan. Allahu, lepas ke mulut. Oh, asal macam nak saya buat pendek ya kan ni tuan. Okey. Oh, asal macam mana tuan boleh komen tuan no? Saya buat pendek. Saya buat ringkas sahaja. Untuk penjaga saya ada bagi selawat badan dan suruh saya amalkan, saya tak dapat amalkan sebab bukan dari Guru Zahir yang ijazahkan. InsyaAllah nanti saya ijazah. Oh, Zainal Jailani nanti saya ijazahkan selawat badan insyaAllah. Selawat badan ni bagus no? Jin akan takut dan gerun ha? Sendawa tu ada angin-angin tak elok tu no? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. إلهي سلمي أمة من الآفات والنقمة ومن حم ومن أمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر الله. Tentera fi sabilillah, tentera Badar. Hancurkan jin-jin ini semua. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kebas kaki kanan, rasa berat berdekat belah kiri, rasa denyut dalam genggaman. Tok mohon ijazahkan selawat badan. Saya ijazahkan, siapa yang nak selawat badan saya ijazahkan insyaAllah. Toleh komen saja, aku terima ijazah ini kerana Allah. Keluar angin dah tok. Berlagak-lagak tok. Berlagak-lagak. Berlagak tok. Rasa denyut tangan tok. Macam mana nak guna minyak cenoi? Haa, minyak cenoi saya dah beritahu dah. Ni tiga wap sak kita ni. Satu, dua, tiga. Pakai. Haa, sedut. Tahan, lepas ke mulut. Tu sapu di badan insyaAllah. Rasa denyut dalam gegaman tu. Haa, tu semua tanda-tanda tak apa nak elok dalam badan tu. Tak apa, hari ni saya buat ringkasan sahaja. Saya tak mau tekan banyak-banyak. InsyaAllah. Aku terima jazah ni kerana Allah Ta'ala. Ya, ya, saya terima. Saya jazahkan selawat badan ni. Siapa yang nak tahu saya nak. Terima. Tapi dalam live ni sajalah. Ano? Nanti saya akan buat tulisan yang baru. Saya jazah selawat badar. InsyaAllah amalkanlah selawat badar tuan. Dapat kekuatan tuan. Selawat tak berhenti tu. InsyaAllah tak apa. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum atubu ilaih. Terima kasih bang. Syah Syakir sama-sama. Qabil tu ijazah ya. InsyaAllah aku terima ijazah ini Allah kerana Allah. Alhamdulillah. Jadi itu saja tuan-tuan daripada live saya. Terima kasih kepada semua yang telah membantu, yang telah memberi sumbangan-sumbangan esok. Untuk esok kita buat misi sumbangan bantuan. InsyaAllah esok kita akan tunggu tuan-tuan video-video yang kita buat sumbangan kerana Allah Ta'ala. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang membantu, yang sama-sama memberi infak duit untuk kita memudahkan kita pergerakan kita esok. InsyaAllah semoga pahala-pahala tuan-tuan akan mengalir di dalam tubuh badan tuan-tuan dan ahli keluarga tuan-tuan dan juga keturunan tuan-tuan yang akan datang dengan kebaikan-kebaikan tuan-tuan buat ni. InsyaAllah
Untuk kalau Man Ustaz baru balik, Ustaz saja Man misi tadi noh, baru balik saja Ustaz ni. Tu sampai kita tu lebih. Insya-Allah mengalirnya keberkahan-keberkahan daripada bantuan tuan-tuan hari ini akan memberi manfaat kepada keturunan, nasab keturunan tuan-tuan yang akan datang. Dan dengan kesolehan tuan-tuan buat hari ini dan bantuan tuan-tuan buat ini, ini satu bentuk kesolehan tuan-tuan, maka anak-anak cucu cicit tuan-tuan yang akan datang akan terima kebaikan-kebaikan mereka supaya mereka menjadi anak-anak cucu ataupun daripada sanak-sanak keluarga tuan-tuan daripada orang-orang yang baik, orang yang dijauhi daripada maksiat, orang yang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala yang sentiasa membuat kebaikan dengan asbab tuan-tuan. InsyaAllah saya sudahi, saya mohon ampun dan maaf jika salah kata kata daripada saya. Saya ni hamba yang lemah, hamba yang pendosa, selalu buat dosa, selalu yang lemah. Jadi saya doa kepada tuan-tuan dan tuan-tuan doa kepada saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.